Pemirsa, kawasan hutan jati seluas 3 hektar di lereng Bukit Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta terbakar. Diduga kobaran api berasal dari pembakaran sampah yang dilakukan warga lalu menyambar ilalang dan pohon yang mengering di kawasan hutan jati. Kebakaran yang terjadi di kawasan hutan jati di wilayah Woroto, Kelurahan Pendoworejo, Kabupaten Kulon Progo masih terus meluas. Kobaran api juga meludeskan pohon mahoni yang berada di lokasi tersebut. Kawasan hutan yang terbakar telah mencapai lebih dari 3 hektar. Tim damkar dari Pemkab Kulon Progo mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran serta mobil water cannon dan mobil tangki milik PMI untuk memadamkan kebakaran. Warga setempat juga berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Yang awalnya kita memadamkan dengan peralatan sederhana, dengan menggunakan ember dan sebagainya. Kemudian kita juga minta bantuan dari damkar, kemudian kita bersama-sama dengan petugas damkar untuk memadamkan api. Dan alhamdulillah api bisa dipadamkan. Warga mengakui kebakaran bermula dari kobaran api dari pembakaran sampah yang menyambar ke semak belukar yang kering akibat angin kencang. Kobaran api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah meludeskan lahan hutan jati, mahoni, dan sonokeling seluas 3 hektar. Warga diimbau untuk tidak lagi membakar sampah di lahan kosong karena kobaran api berpotensi membesar karena angin kencang dan cuaca kering. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan.